cream. Tengok yang ni, hari ni kita nak bagi yang ice cream yang dengan roti. Wow, mesti dia bersuka ni. Tengok ni, ikan-ikan sejuk ni kita bagi saiz. Okay. So, siapa yang nak join cepat. Okay, budak-budak seronok. Kita mengembirakan budak-budak ni. Dan ada yang macam ni juga. Yang ni, dia ada strawberry kat tengah. Dengan lime. Okay. Kita nak cari yang tak ada. Bukan kita campur-campur. Jadi, dapat rasa macam-macam benda. Yang ni, yang macam ni. So, jom. So, siapa yang nak join, setiap hari kalau boleh kita nak buat sedekah ice cream. Pasal sini sekarang musim panas. Dan kita raikan mereka. Semoga macam mana kita sejukkan mulut mereka, hati mereka. Kalau kita tengah ada masalah pun macam tu juga. Sejuk, tenang, ribut jiwa. Dia macam ni. Dua benda yang tak akan jalan serentak, iaitu sedekah dengan bala, musibah. So that means kalau kita buat sedekah ni, Allah akan halangkan musibah kita. So kita tak tahu apa yang nak main. Dan masa tu kita berikhtiar dengan bersedekah. Pasal tu Nabi selalu sarankan kita untuk bersedekah. Bukan banyak mana pun ais krim macam ni. Saya cah 5 rial. Sebenarnya harga dia dalam RM3 lebih rial. So convert dia kita RM5 lah. So memang kita beli yang ais krim brand shop dia ni memang kena. Pasal saya tahu ramai kata datin saya tak mampu lah 15. Boleh tak kurang pada tu. So kurang pada tu kita ambil ais krim. Jom kita ramai-ramai. Kalau kita mampu kita buat lebih. Pasal apa? InsyaAllah lagi ramai kita yang makan apa yang kita gembirakan tu, insyaAllah lagi banyak pahala kita dapat. Satu kebaikan bersama 1,000 kali anda, 10 orang makan, bayangkan. Assalamualaikum. Semua aiskrim yang kat tangan kita pun nak cari. Bayangkan suasana sekarang ni. Sebab apa yang saya boleh pesan satu benda aja. Apa yang kita boleh buat ialah selepas dah asap nanti kita nak bagi dah sedekah makan untuk buka puasa. Depa selalunya depa akan pegang, depa dah percaya pok-pok depa. So siapa yang nak join kursi rezeki Sumarain, bukan saja hari ni, setiap hari kita buat sedekah aiskrim, sedekah Quran, kursi roda dan kursi lipat. Semoga yang menjadi asbab Allah angkat doa dan hajat kita. Pundak usaha kita jangan kita berdoa dan hasil rezeki manusia. Macam saya beritahu tadi, dua benda yang tak akan main sekali iaitu sedekah dan juga musibah. So maksudnya sedekah ni akan menghalang musibah kita. Yang tu adalah hadis Nabi. Dan jangan lepaskan peluang ni walaupun serendah RM5 dengan aiskrim di 0726-0321. Assalamualaikum. Salam daripada bumi penuh barakah. Satu kebaikan bersamaan 100,000 kali ganda. Saja tak mau habiskan kuhit. Tengok je ni, nampak tak sini? Ni adalah orang-orang yang tunggu nak ambil wuduk, nak ambil kecoh kosa. Nampak tak mereka? Mana ada masa ni?